kids, today we learn about this and these. Nah, kata this and these dalam bahasa Indonesia berarti ini, yaitu menunjukkan suatu benda yang letaknya itu tidak jauh dari kalian atau letaknya dekat ya. Jadi ada di samping kalian atau di depan kalian. Kata this is digunakan untuk benda yang singular atau bendanya itu hanya satu. Itu seperti a top, a kite, dan yang uncountable atau tidak bisa dihitung. Contohnya seperti water, sugar, rice. Tapi kalau yang these are digunakan untuk benda yang banyak atau plural noun. Contohnya seperti robots, tops, cars. These are my robots. Dan biasanya selalu ada penambahan huruf S di belakang kata bendanya. Contohnya, these are my robots. These are my cars. Yuk kita lihat patternnya. Kita mulai dengan yes no question ya. Artinya pertanyaan yang jawabannya akan dimulai dengan kata yes atau no. Dimulai dengan kata is this atau are these, lalu diikuti dengan subject pronouns, dan diakhiri dengan noun atau kata bendanya. The singular nouns atau hanya satu benda, kalian bisa gunakan is this, lalu diikuti dengan subject pronoun dan nama bendanya. Lalu, jika bendanya plural noun atau bendanya banyak, lebih dari satu, kalian bisa gunakan are these, lalu diikutin subjek pronoun dan nama bendanya. Nah, untuk cara menjawabnya, jika yes atau iya, kalian bisa mulai dengan kata yes, lalu it is untuk satu benda ya. Tapi, jika untuk banyak benda, yes, they are. Dan untuk jawaban no atau tidak, dimulai dengan kata no, lalu diikutin dengan kata it isn't untuk jawabannya satu benda, dan no, they aren't untuk benda yang banyak atau plural. For example, is this your book? Yes, it is. It's my book. Second example, are these your drums? No, they aren't. They are Mike's drums. Remember, is this digunakan untuk yang singular atau bendanya hanya satu, dan are these digunakan untuk plural atau bendanya banyak. Nah, untuk menjawabnya, jika hanya satu benda, gunakan it is atau it isn't. Tapi jika bendanya banyak, gunakan they are atau they aren't. Hopefully you can understand easily. Thank you for watching. Stay safe ya. Bye.